Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, dan masih bersama di channel saya di Obi Ayam Bandung. Nah, setiap paginya saya selalu berdoa buat teman-teman. Semoga teman-teman selalu disehatkan, semoga teman-teman selalu dilancarkan dalam pekerjaannya, disukseskan dalam bisnisnya, dan juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin. Nah, teman-teman, pagi ini saya sedikit ingin menjelaskan atau sedikit ingin membahas apa itu kandang bok dan juga apa fungsi dari kandang bok. Tapi sebelumnya, saya mau ngasih makan anak-anak ayam saya dulu karena mereka udah lapar-lapar, teman-teman. Jadi, jangan di-skip, ikuti terus. Nah, teman-teman, setelah saya ngasih makan anak-anak ayam saya, jadi pagi ini saya ingin mencoba sedikit menjelaskan apa itu kandang bok dan apa itu fungsi dari kandang bok. Jadi, teman-teman sekalian, mudah-mudahan penjelasan saya ini benar, dan mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dimengerti dengan baik, dan mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa bermanfaat, teman-teman. Nah, teman-teman, biasanya kalau di saya itu dalam membesarkan atau dalam berternak ayam versi saya itu, saya menggunakan 3 cara. Jadi cara yang pertama adalah, jadi tahap pertama adalah kalau saya nggak besarkan dengan induknya, berarti saya harus masukin bok dengan fasilitas yang memadai, lampu dan juga tempat makan dan tempat minumnya, teman-teman. Jadi yang kedua adalah diumbar, teman-teman. Jadi dengan cara seperti ini, ayamnya saya umbar. Setelah ayam masuk usia 3 atau 4 bulan, saya udah mulai umbar biasanya. Nah, tahap yang ketiga itu masuk bok lagi, teman-teman. Biasanya kalau ayam saya udah berusia 6 atau 7 bulan seperti ini, saya udah mulai masukin bok. Dan ini adalah kandang boknya, teman-teman. Jadi kandang bok itu adalah kandang yang dibentuk menyerupai bok, kotak. Jadi seperti ini. Dan biasanya para peternak atau para penghobi itu mempunyai ukuran bok yang masing-masing beda-beda, teman-teman. Jadi ada yang kalau di saya ini, saya bahas yang di tempat saya aja ya. Kalau yang di saya ini ukurannya sekitar 80 ke 90, teman-teman. Jadi panjangnya itu 90, lebarnya itu 80. Jadi ini adalah panjang, muka depannya ini 90 kurang lebih. Dan ini adalah sampingnya ini sekitar 80, teman-teman. Jadi ini ada 80. Biasanya kalau orang lain itu, kalau yang saya tahu, yang saya dengar itu adalah 75, tapi saya menggunakan ini 80 kurang lebih, teman-teman. Jadi muka depannya itu 90 dan lebarnya itu 80-an, teman-teman. Nah, itu adalah penjelasan tentang kandang bok. Jadi kandang bok itu seperti ini, kandang yang menyerupai bok, segi 4 dan berkotak-kotak, teman-teman. Nah, untuk fungsinya sendiri, jadi biasanya kalau di saya itu, saya peruntukkan untuk ayam-ayam dalam kondisi pembesaran seperti ini, teman-teman. Jadi ini ayam saya udah 6-7 bulan ini, saya udah masukin bok, karena biasanya kalau ayam yang diumbar itu badannya akan kurus, badannya akan sedikit ramping karena aktivitas yang terlalu banyak di umbaran. Jadi biasanya ayam itu akan kurus, teman-teman. Nah, fungsi dari kandang bok ini sendiri adalah untuk penggemukan si ayam, teman-teman. Jadi kalau ayam yang kurus setelah diumbar selama beberapa bulan, jadi dari umur 3 bulan, biasanya kalau di saya umur 3 bulan 4 bulan udah dilepas. Nah, setelah umur 7 bulan baru saya masukin bok. Tujuannya adalah untuk membuat si tulang ayam lebih besar lagi, lebih padat lagi, dan si ayam pertumbuhannya lebih bagus lagi, terutama pada tingginya, postur badannya dan juga bulunya, teman-teman. Kenapa? Kalau di kandang bok ini biasanya ayam jarang beraktivitas, jarang berlari-lari, dan jarang berjalan-jalan ke sana ke sini, teman-teman. Jadi dia hanya di kandang bok, makan tidur, makan tidur, makan tidur, sampai benar-benar badannya besar, teman-teman. Nah, seperti saat ini udah saya masukin ke kandang bok ini udah sekitar 1 bulanan, teman-teman. Jadi alhamdulillah saat ini badannya mulai kelihatan lebih bagus. Nah, seperti ini sekarang umurnya, usianya sekitar 7 bulanan, teman-teman. Jadi saya udah mulai masukin bok. Jadi supaya kelihatan sekali badannya kurang gemuk, baru sebulan ini, teman-teman. Jadi kurang bagus, kurang montok. Jadi
apa ya, tulangannya kurang gempal atau tulangannya kurang padat, teman-teman. Jadi ini masuk perawatan, ini udah saya masukin ke box supaya saya bisa ngasih makannya lebih banyak lagi, supaya pertumbuhannya lebih bagus lagi, teman-teman. Jadi tujuannya kandang box itu adalah seperti itu, teman-teman. Jadi ayam yang kurus, ayam yang kurang badannya kurang bagus atau krempeng, biasanya saya masukin box di usia sekitar 6 bulan sampai 7 bulan. Tujuannya seperti itu, teman-teman. Jadi supaya ayamnya bisa diberi makan dengan bisa diberi makan dengan lebih banyak lagi atau lebih cukup lagi, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan saya tentang kandang box. Semoga penjelasan saya ini benar adanya. Semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau penjelasan saya ini masih banyak kekurangan atau banyak salah-salah, saya mohon maaf karena saya juga masih baru dalam beternak ayam. Dan sekali lagi, saya berterima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia membantu saya dengan cara subscribe dan juga komen di kolom komentar saya. Terima kasih. Berkat dukungan kalian, saya bisa tetap semangat dan bisa seperti ini saat ini. Dan buat teman-teman juga yang belum membantu saya, monggo, mangga, bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya dan konten dari saya. Semoga video saya bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di next video. Wassalam.